Nias sekarang hujan. Hari Selasa 22 Oktober. Kita menuju Nias Selatan mau melihat Tolak Batu. Ini Paja Selasa. Maksudnya pasar hari Selasa ya. Ini kami sedang menuju Nias Selatan ke Teluk Dalam. Ini ada pasar. Halo, halo. Halo. Apa itu? Laut. Nias. Aduh, ini Nias Selatan, Teluk Dalam. Nih, sedang membangun. Ini afternya, beforenya kelupaan. Ini kami di Rizky Tiga Bersaudara, Teluk Dalam, Nias Selatan. Nah, kami rehat dulu, makan. Kami akan menuju kampung apa, Pak? Enggak, kampung apa nanti kita nih? Lihat Tolak Batu. Apa? Pokoknya telah makan, kita akan ke sebuah kampung di mana ada Tolak Batu. Jadi mau pegang. Kalau di Jakarta karena gaya. Halo. Oh, sini ya. Oh, enggak boleh difoto apa? Ya, kata mereka foto kami, kata. Waragom TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Nih, sekarang sudah sampai di Bawang Mata Luo, Bawang Mata Luo. Woi. Namanya nya Irawa. Irawan mau mana ya? Irawan. Nama panggilannya di sini Irawan. Irawan. Oh, Irawan ya? Irawan. Irawan. Bapak bilang Irwansa. Irwansa. Oh, gitu. Jadi dia udah berangkat ke Batam dia, Pak. Enggak. Bentar. Namanya siapa, Pak? Saya. Bolagom. Nama saya Frans ya. Ini, Pak. Lumayan. Hah. Aduh. Ini boleh duduk di sini? Boleh banget, Olam. Untuk kami duduk dulu. Ya, sini. Matiin dulu foto. Oh, matiin. Oh, itu dia. Ya, itu. Itu kan yang kaos putih ya? Iya. Biasa eh. Bapak di sana. Kita fotonya dari sini, jadi view-nya itu pemandangan ya, itu. Oke, okay, nanti foto situ. Istriku dan 4 anakku ya, kita hanya bisa melihatnya di TV. Mudah-mudahan doakan Papa punya rezeki, nanti kita datang lagi ke sini ya. Ini sekarang masih nebeng ke Badan Bahasa. Ini tempat luar biasa, biasanya kita sering melihat di TV. Terutama di stasiun ID RCTI, ingat tuh saya. Ya. Ini kampung susah nyebutnya juga saya. Kampung Bawo Matalu. Nih teman-teman saya. Nih. Sebutin kau punya nama. Agustinus Lura. Nama saya Agustinus Lura. Alhamdulillah nih ada dia, Agustinus, kita bisa kesini. Oke, salam literasi. Ini sedang nyiri ya, Pak ya? Iya, saya pernah juga tuh. Ini disedorkan sama penduduk di sini. Iya. Yeah. Ini bagian dari keramahan mereka. Betul. Warna
Jadi ini bahan-bahannya, ada pinang, ada daun sirih, ada kapur, tembakau, sama tembakau. Tembakau ya. Tapi sebenarnya di Pulau Nia seorang guru udah nggak boleh cuci makan sirih. Coba itu jelasin itu. Gus. Nah, ini adalah salah satu rumah besar dan memang satu-satunya rumah besar tradisional yang ada di Kepulauan Nias. Persisnya berada di Desa Bawamatalu, Kecamatan Fenayama. Jadi rumah besar ini sudah dibangun sejak ratusan tahun yang lalu dan masih utuh sampai sekarang. Tidak ada yang lapuk bahkan ya? Ketika gempa kemarin bangunan ini tidak rusak atau tidak roboh. Ini tidak ada yang lapuk kok, kayunya? Kayu kuat semua. Kayu ulin apa ya? Ini untuk apa? Untuk seperti balai desa atau? Bukan, ini rumah raja. Oh rumah raja? Oh ini balai desanya ini? Oh, tapi ini masih ada rajanya? Masih ada? Masih. Oh, iya. Masih ada orang. Masih ada orang dalam? Oh, iya. Ya, Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Sekarang saya sedang berada di kampung Bawamatalu. Bawamatalu, yaitu Bukit Matahari. Nah, ini Kimang, saya namanya? Ilkiam. Ilkiam melompat dan saya akan berdiri di sana, ya. Oke, salam dulu. Siapa lagi? Mana tadi mau gabung? Ya udah nggak apa-apa Bu, gabung aja sana Bu. Sebentar ya. Di sini Bu. Di mana? Di sini. Di samping Bu Wiwi dan Mbak Nesti. Ayo, udah. Atau ada bawa foto mereka? Oke. Udah bilang Nitra. Nitra? Oke. Mau sambil lompat terus foto ya. Ya, yeah, applause. Ini video. Oke, namanya siapa? Ilkiam, Pak. Ilkiam, umur? 19 tahun. 19 tahun. Tadi lompat latihannya berapa lama? Itu kita latihan dari kecil itu, Pak. Dari kecil itu kita nggak langsung dari sini. Kita buat dari bambu aja. Kita punya 1 sampai 10. Terus umur SMA baru kita belajar. Sekarang sekolah? Udah tamat, Pak. Udah tamat, tapi nggak kuliah? Kuliah, Pak. Oh, kuliah di mana? Yang ketuanya Bapak ini. Ya, ini lompat batu ini udah ratusan tahun cara saya ini, karena hampir sama dengan apa? Menhir atau ya, sama menhir. Ya, menhir ya. Jadi mungkin ada simbol, bisa menjelaskan melompat itu ada enggak maknanya? Apa menurut kamu? Menurut saya itu kan dulunya itu antara kampung sama kampung sering berperang, terus jadi jadi tolak ukur dari prajurit aja. Perang antar kampung ini jadi tolak ukur seberapa kuat ya prajurit. Dan ini luar biasa nih, 2 meter 10. Ya, saya sih menyarankan ini harus jadi atlet lompat tinggi. Nah, mulai sekarang ini PASI, Persatuan Atlet Seluruh Indonesia, harus mulai melirik ke kampung Nias ini, Bawamatalu. Nia Selatan ya. Ini bibit-bibit untuk lompat tinggi tinggal dipoles saja seperti Lalu Johri. Dia juga pelari alam, dengan alamnya dia lari. Nah, di sini ini udah menjadi bekal utama ya buat PASI. Tengok ke sini, jadikan mereka atlet lompat tinggi. 2 meter 10 itu enggak gegabah ya. Saya dulu pernah 1.75. Nah, ini 2 meter 10 luar biasa. Thank you Ikyang ya. Salam literasi. Sore hari di Kampung Bawamatalu, Nias Selatan. Ini duren Nias Selatan ya. Franz, ketemu lagi nanti ya. Terima kasih sudah saling saling doain ya. Nanti saya bawa keluarga sini. Oke. Ada Pak.
Nah kalau kita naik. Kenapa pening? Kenapa tadi dikukuhkan? Ya karena udah dikukuhkan dari dulu. Oh. Nah, supaya nggak seenaknya masuk ke dalam. Oh. Begitu. Supaya nggak enak, supaya tidak seenaknya masuk ke dalam. Ada berapa tangga tadi? 86. Tadi ada maknanya. Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Ada 86 tangga naik ke sana. Tuh, waduh. Minta foto ini ya. Nah. Muhajir Effendi ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, ini Nia Selatan. Jadi harus naik. Tuh sampai atas di sana ada kampung. Dengan apa layoutnya saling berhadapan ya, saling berhadapan dan ada tempat lompat batu. Jadi Golagong TV sudah mengunjungi ke sana. Sampai jumpa tahun depan, saya dan keluarga insya Allah datang lagi ke sini. Yamah ya, Gabriel, Nabila, Jody, Aska, doain papa punya rezeki sehat, kita traveling ke sini. Dah.